Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebenarnya saya belum pernah melihat teman baru ini dan baru ketemunya justru di Afrika, di Maroko. Dia adalah Selamat datang di channel Open Tripnya STH, channel YouTube yang bisa jadi referensi kamu untuk mendapatkan tips dan trik buat bekal kamu nge-trip ke mancanegara. Teman-teman, khusus buat oleh-oleh yang ada di kota Halo, Casablanca. Halo, Bicara. No. Nah, ini memang tempatnya khusus untuk beli oleh-oleh. Jadi nanti kalau ke Casablanca, mampirnya ke tempat ini ya. Halo, kita sekarang udah di Casablanca. Di belakang kita itu adalah Masjid Hasan II sebagai salah satu ikon terpenting di Casablanca. Kalau udah nyampe ke Casablanca nggak kesini, berarti belum kesini. Menara yang ada di belakang itu tingginya 200 meter. Bayanginnya adalah 2 kali lapangan sepak bola ditinggiin. Nah, segitu tuh. Tinggi banget ya. Kalau malam ini nggak semuanya ikutan bareng untuk makan malam karena udah pada capek, udah pada milih untuk istirahat aja di kamar. Nah, yang ini lapar banget sih enggak. Cuma pengen hangat-hangat. Pengen hangat-hangat. Kompor, nyari kompor. Yuk, sambil kita nikmatin hidangan malam di Casablanca, kita juga sambil lihat-lihat keindahan kota ini di malam hari. Jadi abangnya tadi nganterin minumnya, tehnya dengan ceret seperti ini. Jadi awet panas. Panas. Oh, gini dia bentuknya. Oke. Rasain dulu tehnya Maroko. Tuh ada daun-daunnya keluar tuh. Kayaknya ini tehnya bukan teh culup tapi teh daun yang direndam ya. Kalau gimana rasanya, Bu? Salat subuh di Maroko itu jam 6 lewat 25-an gitu. Masjidnya Masya Allah gede banget ya. Kalau kita lihat di sisi sini, ini Masya Allah gede banget. Dan di sini jangan lupa dingin banget, tadi suhunya itu sekitar 8. Nah, itu azan tuh. Salah dengar azan sini ya. Allahu Akbar. Teman STH, alhamdulillah saya dikelilingi ibu-ibu solehah. Rasanya Masya Allah banget bisa diajakin ke masjid Hasan II. Ini suasana di dalam masjidnya ya. Kita muter suasana ya. 1, 2, 3. Iya. Ayo muter lagi, Bu. Bagusnya jemaahnya semangat. Semangat lagi masjidnya banget, nggak nyesel salat di sini. Benar, kalau kita udah jauh-jauh dari Indonesia datang ke Maroko memang harus sholat di sini. Setuju banget. Suasana tempat wudhu ya. Jadi seperti ini, duduk di sini, kemudian ya sedang kerannya di sini. Nah, keramik ini kabarnya adalah keramik jenis khas. Keramiknya Maroko ya. Selamat pagi semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau sarapan dulu sebelum kita berangkat. Nih, sarapan kita pagi ini seperti ini. Jajanan khasnya pinggiran Maroko gitu, kita kayak nongkrong. Mungkin kalau di Indonesia kayak di ini ya, sego pecel gitu ya. Nah,
berhenti dulu di pinggir jalan sebentar untuk menikmati pemandangan yang ada di belakang sana. Ini adalah suasana pedesaan yang ada di Maroko ya. Masya Allah, walaupun kita turun seperti ini, suasananya tetap dingin. Yeay. Sejuk banget dan agak-agak bau-bau tretong gitu. Bau kotoran kuda gitu, kotoran sapi ya. Ada, yang masalah, nikmat banget nih. Di belakang tuh pemandangan indah banget. Nanti kabarnya di atasnya lebih indah lagi nanti yang akan kita lewatin. Oh, alhamdulillah. Seru banget ya. Yuk kita foto-foto dulu yuk. Ayo. Ayo kita foto-foto dulu. Dadah dulu, dadah dulu. Dadah. Benteng yang Anda lihat di depan itu namanya Kasbah Bulene. Itu adalah peninggalan dari Kerajaan Maroko yang letaknya indah banget nih, kita lihat ya pemandangannya seperti ini. Oh, jauh banget dari sungai lempar di seluruh ini. Pemandangan indah banget teman-teman, dan kita berhenti dulu di sini untuk mau foto. Penampakan dari benteng yang kita lihat dari kejauhan tadi, bahwa di sini adalah dulu tempat tinggalnya Kesultanan Maroko, berada di kawasan perbukitan, yang mana kalau di depan benteng ini kita lihat pemandangannya seperti ini. Wah, masya Allah, indah banget ya. Di ujung sebelah sana tuh ada sungai gitu ya, dan indah banget, benar-benar di atas puncak gunung. Di sinilah bentengnya. Jadida kurang lebih sekitar 70 km, jadi nggak terlalu jauh banget. Jadi kita masih punya banyak waktu di sini. Keren ya? Keren banget. Untuk ukuran prewed cocok ya? Cocok. Jadi kita prewed juga. Bentengnya dibangun, bisa ngelihat ke segala arah. Dan sepi, karena jarang banget turis ke sini. Ya, bagus buat foto-foto. Nah, jadi kita recommended kalau yang mau foto ke sini. Nah, ya. Sini ya kalau ke Maroko ya. Jangan lupa TL-nya bintang 5. Emang apa gocek. Ini pasti suaranya gremuk-gremuk ya, karena kita sekarang berada di pinggir pantai Laut Atlantis. Kita lihat sebelah situ lautnya. Atlantis. Ya. Kita ada di Laut Atlantis. Jadi kita ada di kota. Kita sedang dalam perjalanan menuju ke benteng Portugis, di mana benteng ini adalah pertahanan yang dimiliki oleh Portugis pada saat mereka datang pertama kali ke kota ini. Seperti apa keseruannya? Ikutin kita terus ya. Alhamdulillah kita sudah berada di dalam benteng Portugis. Seperti apa suasana di dalam benteng Portugis itu? Ya seperti ini nih, ada yang jual-jualan. Biasa, kalau udah ngeliat tempat belanjaan seperti ini, saya harus kembali lagi mengambil ibu-ibu yang lain yang belanja ya. Sekarang dalam persiapan untuk berangkat ke Marrakesh dari Al Jadidah, dan ini adalah hotel tempat kita menginap tadi malam di El Jadidah ini. Hotelnya namanya Centre Ville. Bener gak sih cara ngomongnya begitu kalau bahasa Perancisnya? Hotelnya keren. Kenapa keren? Karena hotel ini menghadap langsung ke Laut Atlantis sebenarnya. Cuma sayang kita gak kebagian kamar yang di sini. Kita tadi malam di situ. Ada yang dapat di depan, beruntung banget. Tapi keren ya hotelnya. Langsung di pinggir jalan besar.
di tengah kota El Jadidah. Mobil udah dinyalain, sekarang waktunya buat kita berangkat. Doain, mudah-mudahan semuanya lancar, selamat dan dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum berangkat. Kita mau berangkat, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa untuk follow kami di Instagram @secretticket_hunter. Kamu juga bisa follow di @sth_opentrip. Sampai ketemu lagi.